tinggal kita proses pengayunan, teman-teman. Nah, ini sudah selesai teman-teman untuk proses pemukulan dan pengayunan untuk pertama kalinya pada manggar yang baru saya garap, teman-teman. Nah, untuk proses pemukulan di awal, kita lakukan pemukulan yang kuat di bagian pangkal atau bonggol, ya, bonggol lengan aren. Nah, di bagian bawah sini itu kan ini ibaratnya ini pintu keluarnya air, ya. Jadi ini keras, teman-teman, ini bagian yang keras. Kita melakukan pemukulannya harus yang keras juga, tidak masalah, ya, teman-teman. Nah, untuk di bagian sini juga kita melakukan pemukulan yang lumayan keras, ya. Tetapi untuk ke bagian atas atau ke dari atas bonggol ke seluruh lengan arennya, kita lakukan pemukulan tidak terlalu kencang, tetapi mampu menembus ke dalam lengan aren, supaya pori-pori di dalam lengan aren itu terbuka, ya. Nah, setelah pemukulan kita lakukan pengayunan, bertujuannya tadi supaya pori-pori di dalam lengan aren itu terbuka, teman-teman. Karena untuk menentukan hasil air nira itu menetes deras, salah satunya ya ini, teman-teman, dari proses pemukulan dan peningguran itu harus semaksimal mungkin, teman-teman.
Karena kalau pengurusannya ya asal-asalan, ibarat katanya ya teman-teman, mungkin hasil nira juga sesuai apa yang kita kerjakan ya teman-teman. Tetapi kalau pengurusan sudah maksimal, air nira masih saja sedikit, itu mungkin rezeki kita memang udah segitu teman-teman. Jadi kita syukuri aja teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk proses pemukulan dan peningguran pada lengan baru atau manggar baru ya sudah selesai nih teman-teman. Ini hari Kamis nih teman-teman, karena untuk proses pemukulan dan peningguran biasanya saya lakukan satu minggu itu dua kali teman-teman, di hari Senin dan hari Kamis. Semisalnya di hari Senin atau hari Kamis ada halangan, misalkan hujan, halangan apa aja ya, mungkin bisa diganti harinya. Itu tergantung teman-teman. Jadi teman-teman itu ada waktunya di hari apa. Proses pemukulan itu menurut saya yang maksimal itu seminggu dua kali sih teman-teman. Kalau harinya terserah, itu bebas ya. Oke teman-teman, nanti saya akan update terus untuk perkembangan dan perawatan manggar aren yang ini ya. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.